warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TA TV yang berbahagia, ketemu kita pada kesempatan Ramadan kali ini. Pemirsa yang berbahagia, bahwa semua manusia itu pasti punya keinginan ataupun cita-cita untuk hidup bahagia dan sukses ataupun sejahtera. Nah, banyak orang berkeinginan itu ukurannya untuk sukses itu adalah ukuran duniawi. Mungkin dari satu sisi kekayaan, materi ataupun kedudukan dan jabatan. Nah, tentunya ukuran kesuksesan itu tidaknya cukup dinilai dari itu saja. Tapi apa sebenarnya ukuran sukses yang sejati itu? Nah, ada beberapa hal yang perlu diukur dalam hal ini adalah, pertama, bahwa manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita bisa melihat diri kita sendiri, sudahkah kehidupan kita itu bermanfaat bagi orang lain dalam hal bicara, dalam hal perbuatan, dalam hal ilmu dan sebagainya. Yang pertama, juga dikatakan bahwa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan juga amalnya baik. Nah, tapi sebaliknya, wasarun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang umurnya panjang tetapi amalnya tidak baik. Nah, ini tentu kita hindari. Jadi itu ukuran yang pertama. Nah, ukuran yang kedua adalah keseimbangan hidup. Jadi manusia kita hidup di dunia ini perlu imbang dalam kehidupan kita, yaitu urusan dunia dan juga urusan akhirat. Bagaimana hidup kita di dunia ini sukses, akhirat juga sukses. Jadi kita perlu melihat atau membaca ayat Allah surat Al-Qasas yang ke-77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi kita supaya mencari kesuksesan akhirat dulu, baru kita tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Jadi imbang antara akhirat dan dunia. Hanya kebanyakan manusia itu lebih banyak mengutamakan dunia daripada akhirat. Inilah yang perlu kita teliti, dan itu menjadi ukuran kesuksesan sejati yang kedua. Nah, ukuran kesuksesan sejati yang ketiga, yakni husnul khotimah. Jadi bagaimana kita bisa akhir hidup hayat kita nanti itu yang baik. Rasulullah memberikan sabdanya, yakni Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir umur saya itu di akhirnya yang baik. Dan wa khaira mali khawatimahu, dan juga amal yang paling baik itu penutup itu yang baik. Wa khaira ayami yaumu liqa'ik, dan sebaik-baik hari adalah hari ketemu dengan Allah. Ini kadang-kadang dilupakan oleh kita semuanya. Jadi bagaimana kita hidup sukses itu juga termasuk sukses dalam akhir hayat kita, yakni disebutnya dengan husnul khotimah. Ya. Yang pemirsa TA TV yang berbahagia, nah, kita masih di bulan Ramadan. Bagaimana sukses dalam puasa ini? Nabi juga bersabda, laisa siyamu minal akli warofasi, innama siyamu minal lagwi warofasi. Jadi puasa itu tidak cukup hanya menahan makan dan minum, tapi juga puasa yang sukses yang sejati itu adalah puasa yang bisa mencegah dari perbuatan yang tidak baik dan ucapan yang kotor. Nah, inilah ukuran-ukuran sukses kita. Jadi bukan hanya urusan dunia, tapi juga imbang dengan urusan akhirat.
pemirsa Dea TV yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.